top up game favorit dan kesayangan kalian di lapakuda.com. Kalian bisa cek website di browser kalian atau kalian bisa download aplikasinya di Play Store, sudah tersedia sekarang. Lalu kalian coba cek website ini lapakuda.com, terus kalian tinggal cari game favorit dan kesayangan kalian, diklik semua game. Lalu kalian cari game favorit kalian ini pasti ketemu, teman-teman. Kalian tinggal scroll. Aduh, tangan sampai pegel. Tapi pasti ketemu game favorit kalian. Kalian juga bisa search di sini game favorit kalian, teman-teman. Misalkan Black Clover, langsung ketemu Black Clover M. Tinggal cari game favorit kalian di sini. Kalau kalian pegel scroll, kalian bakal pegel scroll karena banyak banget game yang tersedia di lapakuda.com. Transaksinya juga cepat. Jangan lupa cek website, cek lapaknya. Let's go. Oke, teman-teman. Di video ini kita kedapatan itu ya, mode baru di Black Clover Mobile, teman-teman. Aula Ilusi ya. Aula Ilusi ini yang agak susah, teman-teman ya. Ini agak susah, tapi kayaknya musuhnya sama deh kayak waktu itu, teman-teman ya. Musuhnya sama kayak waktu itu. Iya deh, sama deh. Ini Mimosa apa segala, teman-teman. Nggak apa-apa, gue bikin ulang aja video kali, teman-teman. Kita bakal sekali jalan ya. Gue kasih kalian squad yang terbaik, teman-teman. Squad yang pasti Clara, pasti Clara. Even ya kunci punya Black Asta sih, teman-teman. Punya Black Asta sama Kiowe sih udah cukup sih, lebih dari cukup ya, teman-teman. Udah lebih dari, udah benar-benar cukup. Yuk, kita gas. Oke, teman-teman. Ini pokoknya ya dari floor 1 sampai floor akhir, teman-teman. Itu mainnya gini-gini aja, teman-teman. Gini-gini aja sampai akhir. Nah, ini kita kasih sialan dulu. Itu kita majuin dulu pakai William ya. Majuin dulu pakai William. Itu dia invulnerability segala, tapi nggak masalah, teman-teman. Ini kita mesti babat dulu anak buahnya nih. Ya, kalau mau ilangin vulnerability-nya. Ini sebenernya pakai Noel sih. Ini gua salah squad nih, teman-teman. Gua salah squad nih. Mesti pakai Noel lebih mantap nih. Aha. Tuh kan, ini salah nih. Ini mesti pakai Noel, teman-teman. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ulang aja. Ini karena dia apa tuh? Kita mesti babat anak buahnya dulu, teman-teman. Gini aja. Sorry. Akhirnya nggak satu squad deh. Cuman ini doang sih, teman-teman, yang agak aneh ya. Emang agak aneh ini, ya. Jadi nggak satu squad. Aduh. Nah, ini. Ini biasa-biasa mainnya kayak tadi. Pancanishigai da. Dia jalan dulu, invulnerable kan. Invulnerable. Begitu kita giniin, dia invulnerability. Nah, terus kita kasih kasih ini langsung. Nah, terus kita babat pakai si Noel. Kita ulti pakai Noel ya. Tenang, pasti ketahan. Kita ulti pakai Noel. Dua-duanya KO, cuger. Oke. Nah, invulnerability hilang karena kita udah babat anak buahnya. Udah ulti. Ya. Cebum. Oke, beres, teman-teman. Floor pertama easy-peasy. Ya, easy-peasy. Noel ini bisa kalian ganti apa aja sih sebenarnya, teman-teman? Sebenarnya apa aja sih? Nah, ini kita pakai Charo. Pakai apa aja sih bebas, teman-teman. Sebenarnya sih yang area, pokoknya yang area aja. Atau yang single target pakai Julius juga bisa itu. Pakai Julius bisa. Yang penting kalian babat anak buahnya. Habis invulnerability hilang, satu aja kalian babat itu udah. Nah, ini ini sih sebenarnya auto dinyalain, sebenarnya auto lebih baik dinyalain, teman-teman. Biar ini basic attack terus ya. Ini auto kalian nyalain aja. Cuman kalian setting dulu ya. Kalian setting. Setting. Ntar dia escape sendiri nggak apa-apa, biarin aja, teman-teman. Cuek aja, cuek. Cuek aja. Biar dia kabur, nah kabur, Iya, nih sama persis ya kayak waktu itu ya. Biar aja nih kabur. Ya, ini pukul biasa terus sampai wave 3 ya. Sampai gelombang 3, teman-teman. Ini kalau punya Black Asta udah gampang sih. Sama Kiowe ini combo yang pasti, tapi pasti udah pada punya lah ya. Terakhir kapan ya? Ini kayaknya pakai Raya bisa sih. Terakhir biru nih kok nggak salah itunya. Si ininya. Marmutnya biru nih. Terakhir bos marmutnya. King marmutnya biru. Oke. Ya. Terus. Ah, ini. Udah ya. Nah, ini King marmutnya.
biasa ya kita gini. Kita maju nih, break asa maju. Nah, ini dulu nambah defense, blub 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 blub. Oke. Kasih ini minus defense. Ini kita langsung ulti. Tuh deh, teman-teman, beres. Habis itu udah Black Asa kasih sialan. Ini biarpun Black Asa kalian cupu gitu tetap kelar, betul. Sialan cuger. Biar Black Asa kalian 70.000 CP kelar pakai cara gue ini. Kelar. Jamin, teman-teman. Karena waktu itu waktu gue kelar ini Black Asa gue masih cupu ini juga, ini sama aja, teman-teman. Sama. Ya. Waktu Black Asa gue cupu, gue pakai cara ini. Teman-teman. Kelar jam 70.000 waktu 70 ya 70.000 hampir ngepas lah 71.000 72.000 lah ini biasa ya kasih sialan ini masih kita babat 3-3 sekaligus ya masih kita sikat ini 3-3 sekaligus ini kita gini aktifkan iya tenang pasti ketahan temen-temen. Iya pasti ketahan. Oke ini ulti ya. Ya udah ulti aja lah ya. Sebenarnya nggak usah ulti sebenarnya itu. Iya tenang kita nggak bisa ngeheal kok di sini. Tuh nggak bisa ngeheal ya. Tuh dia resurrection teman-teman dia resurrection. Kalau apa tuh? Kalau nggak kita babat sekaligus. Nah ini kita, aduh kena taunt lagi kampret nih. Kayaknya gue salah nih nggak boleh itu sorry nggak boleh ulti tadi pakai William salah gue sorry. Yuk ulang ya. Gampang ini. Tadi karena kena counter Black Asta langsung meninggoy si ini si Leomon ya. Si Veto langsung meninggoy. Jadi kita nggak dapet chain nih, chain attack dari si Charlotte, teman-teman. Jadi nggak boleh ya. Ini sama kayak tadi cara kasih sialan. Kasih mark. Aktifkan anti sihir. Jebret, oke. Ya, langsung sekarat. Ini pasti ketahan ya. Pasti ketahan, tenang. Ini juga pasti ketahan. Pasti ketahan. Ini kita giniin. Iya, pasti ketahan, tenang. Gua lupa ada taunt sih. Oke, udah, tenang. Kasih sialan, ceger, oke. Habis itu kita kasih sialan. Blam. Oke, biji. Ya, next. Nah, next ini... bentar tadi. Oh iya, gua lupa ada syarat-syarat ya, temen-temen. Nggak harus sekedar kelar ya. Tuh dapet ya tadi. Dapet lah. Oh iya dapet. Nah ini tanpa ini. Nah ini nggak boleh pakai ini nih. Nggak boleh pakai si mage spesifik beratribut. Selesaikan dengan menggunakan supporter mage. Oke. Nah ini nggak bisa pakai Kyowe nih. Tuh temen-temen ya. Ini pakai siapa? Ganti aja ini. Ini ya kita coba begini aja ya teman-teman nih. Coba ya. Oke, tapi ini bisa mati gak ya langsung? Ntar kena gusut-gusut. Tuh. Itu gila sih, teman-teman. Biasa ya, kita majuin dulu. Apa nggak usah dimajuin ya? Nggak usah dimajuin ini, teman-teman. Jadi defense-nya kenceng, jadi cepet-cepet itu cepet anti siri cepet aktif ya. Tuh sakit banget ya. Ini sisa berdua nih. Nah anti sihir belum aktif nih ya. Oke anti sihir udah aktif coba ya one shot gak ya. Oh udah tuh gitu doang ya caranya one shot tuh one shot sih teman-teman ini Charlotte nggak usah dipakai sih menurut gua si Charlotte ini teman-teman. Nggak usah dipakai sih. Oke, floor terakhir, teman-teman. Menyelesaikan dengan sedikitnya 2 mage beratribut teknik. 2 mage ber... Oh ya udah gini lagi ya. Teman-teman begini lagi ya.
bentar, dua teknik. Berarti ini pakai KOW aja mungkin ya? Pakai KOW. Nah, udah. Ya, begini aja ya. Biasa angkat, angkat Brekasa, jegir udah. Oke. Angkat Black Asta, Pancanishi gaida. Terus kita itu biasa ya. Biasa kita kasih sialan. Terus kasih anti sihir, aktifkan anti sihir. Iya. Pasti ketahan. Kasih ini aja ya. Pasti ketahan. Yuk, kasih sialan. Udah, teman-teman. Oke, sip. Udah, tinggal kroco-kroco kristal ini ya. Ini aja. Ya, nggak kena ya. Udah, udah. Tamat, teman-teman. Jadi pakai squad ini aja. Ikutin aja, teman-teman. Cara mainnya sih sebenarnya yang penting. Kecuali yang stack 4 sih. Yang stack 4 agak aneh ya. Yang stack 4 tuh agak aneh, teman-teman. Yang stack 4 tuh gimana gitu ya. Ini gimana ya tadi? Ini udah kelar sih. Coba ya gue ulang ya. Ini aja teman-teman. Pakai si pakai ini aja. Pakai Gaulius ya kita coba ya. Kita coba begini aja. Ya. Jadi kita nggak usah itu dulu. Nggak usah naikin total defense-nya dulu ya. Nggak usah naikin total defense. Nah ini kita begini aja ya. Iya. Terus kita kasih ini. Pancani Shiga ya. Oke. Nah kan kita nggak tahu tadi defense harusnya sakit sih. Nah. Aduh itu yang nggak aktif. Tapi kena bleed kok. Kena bleed. Nah, anti sihir aktif. Oke. Buff banyak ya. Tuh cuge. Oke. Kayak gini teman-teman. Ya. Squad terbaiknya begini. Ini udah oke nih. Gaulius kalian ganti Sally aja sih. Ganti Sally. Ya. Lebih bagus sih Sally. Teman-teman. Oke. Ini apa aja nih hadiahnya ya? LR pilihan mantep ya. LR pilihan oke. LR pilihan ini aksesoris ya? Oh bukan, gear. Ini frame ya, frame. Terus ini dibagiin nanti. Tunggu dibagiin nanti ya. Setelah berapa hari lagi ya? Lupa gue berapa hari lagi. Oh 13 hari lagi, 2 minggu lagi ya. Thank you teman-teman yang udah nonton, semoga membantu. See you on the next video. Bye bye semuanya.